Oke, kita akan nyobain main Minecraft. Terus terang, gue nggak pernah main game ini sebelumnya. Gue nggak ngerti serunya di mana karena gue ngelihat gambarnya kok kotak-kotak gitu ya. Tak kenal maka tak sayang, gue akan coba. Siapa tahu gue suka. Ini gue belum beli gamenya, jadi gue masih free trial. Jadi kalau ini seru, gue akan beli gamenya. Profile, oh ini profilnya. Edit karakter, bodinya. Oh, semuanya kan kotak. Apa bedanya sih? Wih, gondrong di belakang. Wih deh. Botak dong dia. Gini-gini kuncir belakang nih anjir. Mata apa bedanya sih? Matanya emang kelihatan nih. Emang kelihatan nih. Ih, kocak matanya. Ini kayak capung ya? Kayak gini aja dah matanya. Oh, giginya satu. Ya deh, giginya satu dah. Gua bahkan gak tahu cara ganti nama dia ya. Udah, play aja dah. Nih, keluarga Alia. Nama dunianya. Oh, dunia. Alea, dunia Alea anjay. Explore, craft, build, and have fun. In this trial you will have 90 minutes of playtime. Oke, start trial, kita lihat seru apa enggak. Lari gimana? Find tree to gather wood. Oke. Oh, cara craftingnya gitu. Ih, lucu banget nih babi, bisa gua bunuh enggak? Ini babi atau apa sih? Babi bukan? Nggak bisa ya? Eh, bisa? Nggak bisa? Ih, mati. Babinya mati. Mati jadi arwah tuh putih-putih gitu. Kenapa babinya gue bunuh yang keluar ketombe sih? Oke, mulai mengerti saya. Oke, pickaxe-nya. Mantap, bos. Ini pickaxe gue. You are ready to explore on your own. Baru dikasih tahu gitu doang, disuruh explore. Eh, gimana ke atasnya? Gimana cara gue naik? Naik? Gue pengen naik. Oh, ini dia. Gue bikin rumah dulu nih, kotak gitu ya. Mari kita membuat rumah. Oh, lock. Oh, bisa ya? Ini di sini ya? Tuh, apaan tuh? Hah? Kok jadi ke bawah? Cara pakainya gimana? Oh, klik kanan. Mana gua tahu. Oke, dah. Tuh dua. Oke. Mantap. Iya, bisa. Berapa kali berapa gua juga enggak tahu nih. Tuh, wa ga pat ma nam ju. Bikin pintu. Kok gelap sih? Lama-lama gelap ya? Bisa nih, oak door. Bisa bikin satu. Bisa bikin pintu, gengs. Di situ pintunya. Terus cara bukanya? Oh, gitu. Pintunya nggak di sini berarti ya? Ah. Yeay. Kok ada dua? Gila. Seru juga. Gue mulai menangkap apa serunya game ini. Mulai apaan tuh? Itu apaan itu? Ah! Kenapa dia meledak? Kenapa dia meledak? Mana mana rumah gua? Mana rumah gua? Mana rumah gua? Itu tuh. Apa ini orang atau apa sih? Coba kita deketin ya, pelan-pelan. Kamu ini apa nih? Ini ada laba-laba yang jelek sekali, laba-laba kotak mendekati saya. Gak bisa, Anda gak bisa. Bisa, masuk ke rumah dong. Mati gak? Oh, mati dia. Ini gimana cara berlindung diri nih kalau kayak gini nih? Ini rumah macam apa begini lagi? Gimana lo mau berlindung? Coba makin gelap nih. Apaan tuh? Anda mau ngapain sama saya? Anda mau ngapain? Saya berlindung di rumah. Kalau gitu malam mending gak usah keluar deh gue ya. Mending gue di rumah aja ya. Iya, mending gue karantina diri nih. Seperti yang terjadi saat ini. Mana tuh bunyi? Bunyi di mana tuh? Dia berani dong datang. Au! Datang ke rumah gue. Gue menghindar. Gue bisa. Gue bisa bunuh. Tenang. Kita di sini nih. Ih, lagi. Kena enggak? Bisa nangkis enggak sih? Enggak bisa nangkis ya? Aduh, sakit. Sakit. Enggak. Lu bisa ambil enggak sih panahnya dia? Mati dong. Steve. Oh, ini kalau mati muncrat semua, gengs. Punya gue ya? Oh, tuh barang gue tuh.
Oke. Kalau mati muncrat semua, muncrat semua. Semua muncrat, muncrat. Gimana caranya gue berlindung dari dia sih? Gimana caranya gue berlindung dari dia coba? Aduh, aduh, aduh. Kena nggak sih? Kena nggak sih? Kena nggak sih? Sini aja deh ya. Gue tunggu malam ini kelar ya. Bisa diambil nggak? Malah gitu dong. Jadi gue menghindar-menghindar doang nih. Itu gue hilang dong. Apa namanya? Kapak gue mana lagi? Kapak gue mana lagi? Tiba-tiba ada orang mukulin gue tiap malam. Bisa nggak sih gue bunuh nih orang sebenarnya? Yang penting gue nggak di depan dia kayaknya. Ah, tuh kena, tuh kena. Ayo, kuat-kuatan aja dah. Ah, mati lu, sumpah. Sumpah tegang. Tegang, tegang banget, tegang banget. Tegang banget. Gue mau ngambil panahnya, dia nggak bisa ya? Ya udah siang, udah siang, udah siang, udah siang, udah siang. Oke. Gue mau melindungi diri gue dulu dah. Daripada kejadian kayak tadi lagi ya. Kalau kayak gini kan udah pasti mereka nggak bisa naik dong. Jadi walaupun rumahnya nggak punya atap, nggak apa-apa dong. Kita kumpulin begitu malam, kita crafting guys. Karena ternyata musuhnya itu datang bukan cuma pas siang ya. Pas malam ya. Pas siang juga bisa datang. Oke, wooden hoe, wooden hoe. Oke, wooden hoe udah. Gue butuh string. Dari mana gue bisa dapat string? Banyak banget ini ya, bisa dibuat ya. Tangga kali ya, kita bikin tangga supaya gue bisa bikin atap. Nah, supaya gue bisa bikin tangga ke sini guys, ke sini tuh ya Allah. Gimana sih bikin tangga ya? Gimana sih bikin tangga? Kesel lama-lama bikin tangga doang nggak bisa gue. Gitu kan. Naik gini dong. Gitu bos. Itu baru tangga bos. Baru deh kita bikin atap deh. Gue akan coba nyari orang yang bisa gue bunuh ya. Gila. Aduh, please dong, jangan dong. Gue kan udah bunuh lo kemarin kan. Kenapa lo ada lagi? Menang dong. Menang dong. Walaupun hampir mati, menang dong saya. Tegang bos, tegang. Main kotak-kotak gini doang, tegang. Kita bikin rumah paling jelek di dunia ini kayaknya ya kalau kita lihat. Kanan, oke. Okay. Kanan. Kanan, klik kanan. Klik kanan. Oke, mantap. Rumah sudah selesai. Aku terlindungi dari apapun yang terjadi di luar. Itu ada bunyi-bunyian. Ada bunyi. Gak bisa, gak bisa. Gue pasti mati gue. Udah pasti mati gue. Mati gue, mati gue. Itu dia. Kena, masih kena dong. Dia ada di situ tuh. Untung aja gue berlindung di rumah. Di mana dia? Oke, dia pergi ya. Hampir aja, hampir, 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 hampir. Kita ngumpet-ngumpet aja di sini ya, biar kita selamat. Oh, udah pagi ini. Bisa bunyi. Dapat seeds. Seeds itu kan buat berkebun. Gua tadi sempet Google, kita harus naruh di dekat air katanya. Sama makan, harus harus makan. Gua juga disuruh mining tadi tuh, gua baca lu harus. Duh, ada lagi yang nyerang gua. Aduh, mati kan. Dari mana lagi yang nyerang gua? Gua nanam seeds aja deh di sini deh. Bisa kan nih di sini ya? Harus ada air katanya. Ya, seeds ya aja kan hilang bersama barang-barang gue tempat gue mati tadi kan. Bener-bener ini lu yang bunuh gue ya. Gue pukul lo, gue pukul lo. Gue doa amat dan gak takut mati gue. Gue tonjok aja lu. Tuh. Ih, dapat bow. Siap, mantap. Gitu ya. Gimana caranya? Oh gitu. Ini bebek. Itu apaan tuh? Eh, ada orang. Ini orang baik ya? Hai, orang baik. Oke, itu bisa trading nanti. Nanti ya, gue belum punya duit, belum punya apa-apa.
Ini gak ada penunjuk arah atau tanda-tanda tempat sama sekali nih. Oh, ini dia rumahnya. Rumah segede ini gak ketahuan. Oh, ini gue mati di sini tadi. Ternyata dekat rumah. Aduh. Lo yang bunuh gue kan? Siap-siap lo nih. Siap-siap ya. Oke, gue udah punya. Mampus lo, gue bunuh lo gantian lo. Siap-siap, bos. Aha. Gak kena. Gak takut. Oke, ini lagi nih. Gak takut. Di sini, dekat tangga. Oke, gue naruh apa aja nih? Roti harus punya wheat. Cara bikin wheat gimana ya? Ini gue harus bercocok tanam ini. Jadi gue harus nyari tempat yang pas. Oh, ini airnya. Air ini kalau gue, oh, dia bisa turun. Turun-turun airnya turun. Widih, pinter. Gue pinter. Oh, ini berenang tenggelam. Kayak agar-agar ya. Oke, ini tempat bertanam seeds gue nih. Wow. Mulai ada tanda-tanda bahwa kita akan berhasil hidup di dunia ini, guys. Itu ngapain Anda di sana? Anda nyari mati sama saya. Ah. Mati lo di air. Mantap. Nih, gua nanam benih di sini nih. Tuh. Bener enggak? Enggak bisa ya? Oh, harus dicangkul ya? Hah? Oke, dicangkul. Gitu ya. Oke. Terus udah. Kita biarin aja ya. Oke, kita ganti sword kita dengan stone sword. Mantap. Kita ganti axe kita dengan stone axe. Mantap. Oke, gue siap mencari coal ke arah situ. Oke, udah pagi. Kita lihat tanaman kita kayak gimana. Wih, udah nih. Oke, nanti ya. Nah, wool banyak nih, bisa bikin tempat tidur nih. Nah, dapet. Apa tuh? Hah? Sumpah apaan, gue gak tahu tuh. Kayaknya orang baik lagi gue bunuh. Oh, itu tuh coal tuh kayaknya tuh. Itu tuh ada item-item. Bismillah, apakah ini coal-nya? Yes. Gue gak pernah sesenang ini untuk dapat batu bara. Nah, bisa ditulis gak? Jalan ke rumah. Udah. Jalan ke rumah, lurus aja bego. Tuh. Mantap. Ini udah bisa kita ambil belum? Udah. Udah belum sih? Seru juga ternyata Minecraft ini ya. Gue bisa membuat obor. Nah, habiskan, jangan dihabiskan, siapa tahu gue masih perlu. 28 dong obornya. Yang tadinya gak bisa punya obor, sampai sekarang jadi kebanyakan obor. Tuh, tuh. Taruh mana aja dah, terserah dah. Tuh, rumah gue kelihatan dari jauh tuh. Oke. Mantap. Makin lama makin terasa ini progresnya, walaupun rumahnya jelek amat. Wih, itu dia tuh gandum kita ya. Ini. Oh iya, udah punya gandum dong. Bisa bikin roti. Ya, time's up. Menarik sih gamenya ya, beli apa enggak? Menurut kalian gimana nih, beli apa enggak nih? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.